ular piton bukan ular berbisa, tapi belitannya mampu meremukkan tulang. Walaupun tidak berbisa, aku harus tetap waspada. Gigitan ular piton susah dilepaskan karena rahangnya yang kuat. Aku menggunakan ranting untuk mengalihkan perhatian ular piton. Ranting juga memudahkan menangkap bagian belakang kepalanya. Wah, ini pas kemarau, mesti dia metu golek banyu. Walah, mantesan. Lho jenengan ngapa to, Mbak, golek aku? Iki lho, aku ki butuh gadung. Lho gadung lagi tak duduk kok. Mbak, di ngapa to? Arep nggo gawe kue-kue basah kae lho. Engko tak apa tak terke weh. Wis teh gue tinggal, tak ngecul kulo sik. Enaknya tinggal di dekat hutan, bisa memanfaatkan beragam sumber daya alam yang ada. Kebetulan, Mbak Ade memintaku untuk mencari gadung sebagai bahan kue. Nah, aku tinggal mencarinya ke hutan. Tanaman gadung memang tumbuh subur di daerah tropis seperti negara kita. Aku ingat, gadung termasuk umbi yang bisa berbahaya dikonsumsi kalau pengolahannya tidak tepat. Gadung mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing, mual, muntah, diare dan sesak napas, bahkan kematian. Biasanya, para petani memanfaatkan gadung untuk insektisida alami. Semakin tua umbi gadung, semakin tinggi kandungan dioskorin dan asam sianidanya. Nah, untuk menghilangkan racunnya, aku menggunakan abu. Setelah diperam semalaman dengan abu, gadung dibelas air bersih. Kalau sudah, dikeringkan. Penjemuran biasanya hanya memakan waktu sehari, tergantung dari teriknya matahari. Gadung akan dijadikan pengganti tepung terigu. Jadi, tidak bisa langsung memakan gadung utuh. Aku harus menjadikan gadung menjadi tepung. Mudah saja kok caranya. Tinggal menumbuk sampai halus, lalu diayak atau disaring. Ternyata, Mbak Adel dan Mbak Tika akan mengolah gadung menjadi kue Putri Ayu. Sepertinya menarik. Biasanya, aku hanya makan gadung yang dijadikan keripik saja. Mbak Adel, ini tepung gadungnya, Mbak. Oh iya, suwun ya, Dul. Oh iya, Mbak. Tepung gadung akan dicampur telur, gula, santan, dan pengembang. Mbak Tika menambahkan perasan daun suji untuk pewarnanya, supaya lebih menarik. Ini dia adonan yang siap dicetak. Cetakan sudah dioles minyak kelapa supaya mudah mengeluarkan saat matang. Setelah itu,
baru adonan putri ayu. Adonan dikukus selama kurang lebih 30 menit.